Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak dan Ibu para takziah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, sehingga kita dapat bersama-sama untuk bertakziah di kediaman keluarga besar almarhum Bapak Supardi. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Salawat serta salam kita sanjung agungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya, kelak di yaumil kiamah kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para takziah yang dirahmati oleh Allah, mohon izin saya di daulat diberi amanah untuk menyampaikan sepatah kata sambutan atas nama Sohibul Musibah. Yang pertama tentu keluarga besar almarhum Bapak Supardi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsi bantuan yang telah Bapak Ibu berikan dalam rangka peramutan jenazah, hingga saat ini akan bersama-sama kita antarkan ke pemakaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua keluarga besar tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya, manakala di dalam menempatkan Bapak Ibu para takziah dalam melaksanakan takziah di kediaman keluarga besar almarhum ada yang tidak berkenan di hati, dan kami hanya bisa mendoakan semoga amal baik yang Bapak Ibu berikan untuk peramutan jenazah sampai pada pemakaman nanti dicatat sebagai amal soleh, amal yang baik, ya bahkan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Supardi dalam usia 72 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan satu orang anak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam hidup di dunia ini ada dua hubungan yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan bahwa Bapak Supardi ini adalah hamba yang taat dalam beribadah kepada Allah, baik dalam menjalin hubungannya dengan Allah, sholat lima waktu, puasa dan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah disaksikan baik. Kemudian Bapak sekalian, hubungan yang kedua adalah hablu minannas, hubungan sesama hamba Allah. Ya, Bapak Supardi almarhum
juga sebagai warga yang menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Dan selama almarhum berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian, manakala ada barangkali utang piutang dengan Bapak Ibu sekalian, masyarakat tetangga jiran, dan itu sekiranya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menghalalkan, disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Tapi sekiranya itu besar dan harus diselesaikan, maka kiranya Bapak Ibu mohon dapat menghubungi pada keluarga almarhum untuk dapat diselesaikan agar tidak mengganggu perjalanan almarhum dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manakala almarhum selama berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa yang belum Bapak Ibu maafkan, maka pada kesempatan yang baik ini keluarga besar almarhum memohon kepada Bapak dan Ibu para takziah, keluarga besar, sekolah, tetangga jiran untuk berkenan memaafkannya. Dan kami juga memohon doa dari Bapak Ibu sekalian para takziah, kiranya almarhum dapat diampuni segala dosa-dosanya, kemudian dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dimudahkan segala urusannya, sehingga kembali kepada Allah almarhum dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksaan api neraka. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian, insyaallah demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas sumbangsih bantuannya diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.